Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Garanada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, muatan SPDP. Pada muatan SPDP, kita akan belajar mengenai memahami tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu merupakan contoh dari tangga nada. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali serta diakhiri dengan nada do. Contoh lagu yang memiliki tanda nada diatonis mayor antara lain Indonesia Raya, kemudian Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Ciri yang kedua, lagu kurang bersemangat. Dan ciri yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la. Contoh lagu tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gugur Bunga. Syukur. Mengheningkan cipta. Dan Himne Guru. Wahai engkau, Ibu Bapa.
itu adalah contoh lagu bernada minor. Tugasnya yaitu teman-teman menyanyikan lagu tangga nada diatonis mayor atau minor. Teman-teman silakan pilih salah satu lagu yang akan dinyanyikan. Jadi teman-teman boleh memilih salah satu lagu yang bernada diatonis mayor atau minor. Kemudian teman-teman nyanyikan dan direkam melalui video. Setelah itu dikirim via WhatsApp ke Bu Guru ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.